Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arman Sobenugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview tentang Strumnet atau Ikon Plus. Ini merupakan anak perusahaan dari PLN Group, perusahaan listrik negara. Jadi, Strumnet ini karena baru hadir, baru di launching, tentu saja akan menawarkan promo-promo untuk menarik minat pelanggan dan supaya bisa memperluas jangkauan dari Ikonet sendiri. Jadi apa sih kelebihan Ikonet ini dibandingkan kompetitor lainnya yang sudah lebih tua seperti IndiHome? Jadi pada IndiHome ini karena penggunanya sudah banyak, untuk menjaga kualitas bandwidth pada internet broadband, IndiHome sendiri menerapkan FUP, yaitu Fair Usage Policy, yaitu pembatasan speed untuk kuota 10 Mbps, FUP-nya 300 GB. Jadi setelah kita melewati pemakaian 300 GB, speed yang kita gunakan akan menurun menjadi 75%-nya. Apabila 10 Mbps, ya sekitar 77 Mbps-an, dan apabila sudah melewati 400 GB akan tinggal 40%-nya, yaitu sekitar 4 Mbps-an. Jadi apabila tidak dibatasi FUP ini atau bandwidth-nya tidak dibatasi, akan terjadi kemacetan. Jadi akan itu menjadi lambat. Dan sebetulnya untuk paket 10 Mbps ini, kecepatan download sama uploadnya akan berbeda dibandingkan yang dedicated. Untuk yang 10 Mbps ini biasanya mendapatkan kecepatan download 10 Mbps, kecepatan maksimalnya, dan uploadnya sekitar 1/8-nya, yaitu 2 Mbps sampai 3 Mbps-an. Jadi 1 banding 8, 1/8. 8 banding 1. Kenapa kuota downloadnya dikencangkan? Karena mayoritas yang sering digunakan itu kuota download untuk streaming YouTube, streaming Netflix, atau streaming video lainnya membutuhkan kuota download dibandingkan kuota upload. Apabila ingin mendapatkan kuota upload yang kencang, ya menggunakan dedicated aja. Biasanya mulai dari jutaan harganya. Dan untuk kelebihan dari Ikonet atau Strumnet ini, yang pertama di sini dituliskan ada jaringan handal menggunakan fiber optik, harga terjangkau, kompetitif dan terjangkau, dan unlimited, true unlimited, jadi tidak ada batasan FUP, tidak ada batasan kuota, sehingga cocok untuk bisnis. Dan untuk pemasangannya melalui PT Taman Media Digital (TMD) yang merupakan mitra resmi dari Ikon Plus. Dan di sini untuk info harga paket per area dibagi menjadi 4, yaitu area Jabodetabek, area Sumatera dan Kalimantan, area Indonesia Timur, area Jawa dan Bali. Saya ambil contoh untuk area Jabodetabek, yaitu area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Harga paket internetnya mulai dari Rp207.000 per bulan untuk kecepatan 20 Mbps. Dan kecepatan maksimalnya ada 50 dan 100. Ini mengapa bisa murah? Karena di sini diperkirakan penggunanya akan sangat banyak, sehingga bisa lebih murah dibandingkan untuk area Sumatera Kalimantan, akan cenderung lebih mahal. Saya di sini yang tadi 207, di sini 250.000 harga mulainya. Akan sampai 804.000 untuk yang internet dan TV. Area Jawa dan Bali mulai dari 212.000 sampai 730.000. Jadi di sini semakin dekat
dengan pusatnya semakin murah dan banyak penggunanya. Jadi di sini harga harga yang ini belum termasuk ya pemasangan instalasi sebesar 250.000 untuk pembelian ONT modem. Jadi apabila areanya belum tercover, bisa melakukan pengajuan, yaitu untuk satu ODP itu minimal 10 orang. Jadi apabila lokasi belum tercover, kita bisa mengajak 10 orang yang ingin bergabung atau berlangganan, lalu bisa disetujui dan dipasang ODP baru di situ untuk digunakan 10 orang itu. Dan ini untuk kontak personnya. Dan apabila ingin berlangganan TV, tentu saja ada fitur-fitur tambahan yang ingin digunakan, yang bisa digunakan, yaitu ada ala carte. Jadi untuk penambahan menu ala carte harus berlangganan Stromnet plus TV, sudah termasuk MNC Play 75.0. Bisa kita lihat di sini langganan channel-channel yang bagus. Bisa kita lihat di website Stromnet sendiri. Dan Stromnet ini cocok sih untuk WiFi coin atau apa usaha internet lainnya seperti kos-kosan, seperti yang lainnya, warung kopi dan yang lainnya. Karena ini true unlimited dibandingkan IndiHome. Kalau IndiHome ini cocoknya untuk perumahan sektornya, karena ada pembatasan bandwidth-nya. Dan cukup sekian, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada request silakan tulis juga. Apabila ingin mengikuti topik pembahasan selanjutnya silakan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.